kali ini saya nak berkongsi tentang ujian tapisan UNIMAS. So pada tahun 2020 saya ada ambil ujian tapisan UNIMAS untuk jawatan pegawai tadbir grade 41. So kali ini saya sekali lagi saya dapat panggilan untuk exam untuk pegawai tadbir grade 41. Yang bezanya adalah banyak beza. So tahun 2020 saya masa tu exam adalah first time online. So soalan adalah dalam 100 soalan and saya gagal untuk hantar. So memang auto disqualified sebab dia adalah manual hantar, bukannya auto hantar macam SPA. Ya, dia kena kita sendiri klik hantar itu baru dia terhantar. So pada tahun 2022 ni pula lain cerita dia. Dia soalan dia telah dikurangkan pergi 50. Sebelum ni tahun 2020 adalah 100. Pada kali ini pula dia hanyalah 50 soalan. And untuk pengetahuan kita orang, 90% soalan yang dalam 50 soalan tu adalah soalan pada tahun 2020. Saya ada simpan soalan untuk tahun 2020 dulu. Saya telah ulang kaji dengan soalan tu je and saya telah berjaya exam tu dan saya mendapat panggilan untuk ujian psikometri. Seperti yang saya telah cakap pada awal-awal tadi bahawa tahun 2020 exam ni hanyalah soalan dia sebanyak 100. Kali ini pula adalah 50. 50 ni adalah termasuk dengan plus minus kita punya info diri, so dalam 54. Ya, grade 29 dan 19 pun yang saya tahu ada 50 soalan juga sebab saya ada satu group untuk ujian tapisan UNIMAS ni and mostly diorang share adalah kali ni adalah soalan 50 saja. Benda yang saya boleh recall pada ujian tapisan UNIMAS pada tahun 2020, dia banyak tentang pasal sejarah Sarawak, dia banyak tentang sentuh pasal politik, tema hari kemerdekaan masa tu, tema Maulidur Rasul. Dia banyak menyentuh benda-benda macam tu. And so auto memang kita akan expect pada tahun 2022 dia akan menyentuh benda sama. Tapi kali ni memang lain. Saya dari satu soalan dia pergi 50. And majoriti soalan yang ada dalam exam ni dia ada dalam ujian 2020 dahulu. So senang kata saya boleh jawab totally semua soalan tu except a few soalan. Even soalan math dia pun sebiji disebabkan saya dah membaca mengulang kaji. So I just like terhafal, auto terhafal jawapan dia. So dia kali ni dia banyak sentuh, dia masih ada pasal matematik, dia masih ada pasal UNIMAS, dia pasal akta-akta pekerja government, dia benda-benda macam tu. Dia, I can say it's very basic, so tak ada masalah. Kalau korang macam ada revise soalan sebelum-sebelum ni, so it tak ada masalah. So siapa yang mencari soalan, contoh-contoh soalan, korang boleh cari dalam Telegram. Actually saya ada create one group of Telegram. Actually berdasarkan saya sebenarnya simpan soalan tu sebagai collection. But saya juga menjemput sesiapa yang memerlukan contoh soalan, korang boleh datang ke Telegram tu. Korang boleh cari je ujian tapisan UNIMAS, confirm korang akan jumpa. Saya akan ada letak dalam description lah untuk link tu sesiapa kalau ada yang mencari contoh soalan. Yang bagusnya kali ni pada tahun 2022 saya lulus saya punya exam. So saya dapat 2 minggu lepas tu, memang 2 minggu lepas tu saya dapat panggilan daripada UNIMAS. Saya dapat email, banyak kali peringatan juga. So dia adalah untuk panggilan ujian psikometrik. Namun sayangnya saya hanya sampai setakat. Dia menjemput kita untuk ujian psikometrik menggunakan Zoom. Kita hanya masuk link Zoom yang telah disediakan. Tapi kita akan menjawab soalan daripada Google Form. And yang pastikan kita punya dah ready dari awal. Macam kita punya login. Make sure your Google Chrome lah, especially Chrome korang, dah login korang punya email yang korang pakai untuk apply. Untuk jawatan tu pasti korang dah log in supaya bila korang tekan je link untuk exam tu nanti dia akan lead korang ke exam, kalau tidak akan jadi pelbagai isu. So basic yang aku boleh share pasal exam ujian psikometrik adalah this lebih besar, tiada salah, tiada betul. Dia adalah ujian psikometrik mengenai peribadi diri anda sendiri. And but one thing korang kena tahu is korang kena sentiasa on korang punya kamera and voice masa korang exam ujian. Satu sebab saya rasa kenapa saya gagal untuk exam tu adalah sebab saya tutup voice. So pada awal-awal kami orang masuk interview, masuk tu sebab actually
time kami orang untuk ujian psychometric tu, host dia, dia cakap, dia actually orang yang apply untuk position N41 tu sebenarnya adalah 1,500 orang. So yang datang exam adalah around 1,300 orang, and yang berjaya untuk panggilan ujian psychometric adalah 71 orang. Masa tu kami orang 71 orang. So position dia pula masa tu rasanya dua tetap je, kalau tak salah dua tetap je. So diorang akan panggil untuk interview untuk diorang akan panggil untuk interview dalam 6 orang macam tu lah. Tu yang diorang beritahu intro dengan kami orang. Untuk ujian psychometric ni dia tak ada salah atau betul, dia adalah dua bahagian and boleh dijawab dalam masa 20 minit sahaja. Ada certain people dia jawab dah dalam 10 minit dia settle, sebab ada orang yang kena kerja dia boleh keluar dulu. So lepas kami orang exam tu, dia di intro dia lagi tahu maklumat kepada orang untuk panggilan interview seterusnya. Dia memaklumkan bahawa macam contoh pada orang yang exam sebelum tu adalah 1,300 orang and yang dipanggil untuk ujian psychometric adalah 71 orang. So dia cakap selepas dia orang berjaya hire orang, contoh dia dah panggil 71 orang untuk ujian psychometric, 6 orang untuk interview, and lepas tu dia akan bila dah dapat sukses hire 2 orang yang dia orang mahu, dia orang baru akan blast result dekat semua orang untuk dapat tahu result tu. So kalau dah plus minus tiba-tiba dah dapat result tu, maksudnya dalam masa sebenarnya, maksudnya diorang dah sebenarnya dah hire, dah ada dapat berjaya orang. So sila cuba lagi lain kali. So, satu lagi perkara yang saya boleh kongsi adalah bila kami dah habis exam tu, dia beritahu kami orang, so lepas ni diorang ada yang cakap, dia cerita interview akan diadakan di macam kami orang dia dekat Unimas yang belakang, dekat yang dekat kawasan Wisma Sebekas tu. So kami dapat panggil kali ni, diorang cakap kali ni interview adalah di situ. Kalau pada tarikh tertentu macam 3 hari tu, 3 hari bulan 12. So pada tarikh 3 hari bulan 12 tu, korang tak dapat panggilan, bermaksud korang tidak dapat, and they are sorry for that. I think it's good thing lah sebab diorang begitu, at least kita tahu kita tak dapat. It's a good thing lah. Sebab macam sekarang pun belum ada blast lagi result, belum lagi blast lagi result, maksudnya belum tahu lagi ada ke orang dah sukses. Diorang tunggu N41 ni je ke, atau lain diorang tunggu dengan N29, N19 punya, saya tak tahulah macam mana kan, baru diorang nak blast gagal. Yang tu saya dah pasti, tapi dia cakap so if semua benda dah settle, dah dapat hiring orang, baru diorang akan blast result yang you are fail in this and that. Sila try lagi, apply lain kali. So saya sekarang, saya bahari ni dah berapa bulan, hari ni dah 26 Disember, so hujung bulan dah. So memang terang-terang tak dapat lah kan. So I okay with that. So all I can is saya sharing saya punya pengalaman kali ini, but starting I think it's better lah, good lah. So but okay lah, because sebab hari tu saya rasa saya ada salah sebab saya tak on saya punya voice kot. Sebab awal-awal tu dia suruh kami orang tutup voice sebab dia nak cakap, tapi ada bunyi-bunyi bising lain. Saya tahu siapa yang buat, saya punya ke, sebab saya punya surrounding sini memang tak bagus, saya pun tak tahu. So dia macam ada echoing macamnya. So I think it's maybe my problem also lah. But saya rasa memang rasa saya masalah terbesar saya masa tu adalah disebabkan saya turn off saya punya voice. Jadi tak apalah, memang bukan rezeki kan, anggap tu. So siapa-siapa yang ada exam kat luar sana, so good luck to you all. So kalau korang tak dapat, memang itulah. Macam kes kami orang hari tu, kami orang exam bulan 10, untuk yang nak tahulah, kami exam bulan 10 macam tu. So 2 minggu lepas tu dapat panggilan untuk ujian psychometric. So dia untuk interview pula 2 minggu lepas tu juga. Kira macam tu lah, macam 2 minggu gap macam tu lah. So kalau macam dah lama senyap tu memang tak ada apa-apa result tu, macam sila lah move on ya semua kawan-kawan. Saya rasa itu sahaja perkongsian kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya.